الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا حمدا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى وسراج المنير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق maksudnya dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji niscaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Sidang jemaah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan, maka sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya berjayalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini 10 Zulhijjah 1443 Hijrah, kita menyambut hari raya haji atau hari raya korban dalam suasana yang serba sederhana. Walaupun kita telah memasuki fasa endemik, namun wabak COVID-19 masih berada dalam masyarakat kita dan masyarakat dunia amnya, tetapi dalam keadaan yang cukup terkawal. Di bumi penuh barakah Makkatul Mukarramah, para tetamu Allah sedang melaksanakan ibadah haji dengan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ibadat haji telah menghimpunkan dan menyatukan umat Islam dari semua bangsa dan pelbagai warna kulit dari seluruh pelosok dunia. Tanpa mengira darjat dan juga kedudukan, mereka telah menyatukan hati mereka dan juga jiwa mereka di dalam satu ibadah, satu amalan, satu bentuk pakaian, dan berada di hadapan Kaabah yang satu. Pada tahun ini rakyat Malaysia berpeluang menunaikan ibadah haji setelah 2 tahun tidak berpeluang. Namun begitu, kuota untuk umat Islam di Malaysia telah ditetapkan hampir 15,000 orang sahaja berbanding dengan 32,000 orang sebelum ini. Tahniah diucapkan kepada mereka yang terpilih sebagai Duyufur Rahman ke Tanah Suci Mekah. Mereka menyahut seruan Allah ini walaupun perlu berbelanjakan harta benda yang banyak dan merempuh perjalanan yang jauh, serta meninggalkan keluarga tercinta dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya ayuhan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut di dalam khutbahnya ketika menunaikan haji wada', ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa anna abaakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmar ala aswadin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Hadis rawahu Ahmad, yang bermaksud, wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan itu satu dan kamu juga satu, iaitu Adam alaihi salam. Ingatlah bahawa tiada kelebihan bagi yang Arab dibandingkan dengan bukan Arab, dan tiada kelebihan bukan berbangsa Arab ke atas bangsa Arab, dan yang berkulit putih ke atas yang berkulit hitam, dan berkulit hitam terhadap yang berkulit putih, melainkan sifat takwa di dalam diri mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ibadat korban pula merupakan lambang kesempurnaan darjat dan juga ketakwaan seseorang hamba Allah apabila melaksanakan suruhan dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala ini.
dengan penuh sabar dan ikhlas, walaupun dengan mengorbankan harta dan wang ringgit kesayangan mereka. Perkara ini perlu kerana mereka yakin bahawa segala pengorbanan yang ikhlas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang lebih baik, sebagaimana dipaparkan oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam demi perintah Allah, walaupun perlu mengorbankan atau menyembelihkan anak kesayangannya. Dengan penuh keimanan, perintah itu dijunjung dan juga dilaksanakan. Akhirnya, kesabaran dan keikhlasan mereka dalam pengorbanan dan ketaatan kepada Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang sembelihan yang besar lagi istimewa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menjembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Sidang jemaah sekalian, akhirnya dari mimbar yang mulia ini dan di pagi Aidil Adha yang diberkati ini, khatib ingin menyeru dan mengajak diri kita dan juga diri khatib sendiri dan semua kaum muslimin dan muslimat supaya mengambil pengajaran daripada ibadah haji dan ibadah korban yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana berikut. Yang pertama, semua perkara baik yang disuruh oleh Allah dan dihalalkan kepada manusia bila dilakukan dengan ikhlas dan sabar akan membawa kebaikan dan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, sesiapa yang beramal saleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Yang kedua, semua perkara yang diharamkan oleh Allah dari melakukannya bila diingkari akan mendatangkan kemudaratan kepada diri, keluarga dan masyarakat kita, dan ia akan mengundang kemurkaan Allah di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Maksudnya, dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjuk, dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang ketiga, umat Islam wajib bersatu dan menjauhi perpecahan, kerana perpecahan akan melemahkan umat Islam dan kelangsungan agama Islam untuk anak cucu kita nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Kalau tidak, kamu akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu, dan Allah bersama-sama orang-orang sabar. Keempat, setiap kesusahan yang dihadapi dengan sabar dan setiap pengorbanan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan diganti dengan kesenangan dan jalan keluar yang baik dalam kehidupan kita di dunia, serta jaminan syurga Allah di hari akhirat kelak, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumaha wa la dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha kadzalika sakhara laha kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashiril muhsinin. Maksudnya, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, di kesempatan ini marilah kita bermuhasabah dan merenung akan diri kita. Betapa besar dan bernilainya harga keamanan dan juga kesihatan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihatlah bagaimana wabak pandemik COVID-19 yang menyerang dunia sejak 2 tahun yang lalu dan telah menyakiti 540 juta penduduk dunia, yang menyebabkan kematian sekitar 6 juta orang di seluruh dunia. Manakala negara kita Malaysia telah merekodkan kematian hampir 35 ribu orang dan hampir 4.5 juta orang telah pun dijangkiti. Namun alhamdulillah, sehingga ke hari ini jangkitan telah berkurangan dengan drastiknya serta tiada lagi kes kematian yang baharu yang dicatatkan di negara kita. Semoga doa kita senantiasa mengiringi kehidupan kita agar wabak ini akan terus terhapus di muka bumi tercinta ini. Namun begitu, kita hendaklah senantiasa berwaspada dan janganlah kita lalai serta alpa. Patuhilah arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa daripada masa ke semasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waridallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatish shahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ahyina fid dunya mu'minin ta'in wa tawaffana muslimin ta'ibin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat ya rabbal alamin. Allahumma waffiq kabawa, Allahumma waffiq duli yang maha mulia al amin al karim Tunku Sultan Salihuddin ibn marhum Sultan Badlishah Sultan bi wilayatil Qadah Darul Aman wa kadzalika wali ahdi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibn al amin al karim Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum likulli ma tuhibbuhu wa tardah wa fadhhum min sharri al ashrar. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman wa barakatan fil umr wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.